teman-teman ini bagi baru saja berehat daripada operation untuk kanan dia baru-baru ini masuk ke KPJ Kajang. Jadi kalau dia berkuliah pun yang dekat je untuk sementara waktu, begitulah. Lalu dia post dalam apa nama group WhatsApp tadi, siapa yang free. Dan bersambutlah kita dalam free pada hari ini, insyaAllah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini dan orang yang Allah Ta'ala dapat kesempatan. Terima kasih kerana sudi menerima penghadiran Nana yang tak ada ilmu di hadapan ini untuk kita berkongsi sedikit sebanyak mutiara-mutiara kata daripada para alim ulama untuk kita betul-betul masalah dan menjadah diri kita sebelum kita dipanggil bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minggu ayat kita baca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah buat kedua-dua ayat kita. Itu juga kita sertakan juga pahala ini buat almarhum ataupun Allahyarham Muhammad Alif Daniel Syatis, anak lelaki Morgan ataupun bin Ikhtiaruddin Morgan, yang mana anak islamkan dia pada 14 Mac hari itu, kembalinya ke rahmat Allah pada 21 Julai tahun baru ini. Akan menceritakan kisahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Allahyarham Muhammad Alif Daniel ni, sebelum dia masuk Islam di Hospital Sungai Buloh hari itu, 4 bulan sebelum tu dia membelik-belik kitab terjemahan Al-Quran dan Al-Karim. Lalu dia melihat satu demi satu dia menjumpai kesempurnaan Islam, yang mana ayahnya 4 tahun sebelum tu dah Islam dah. Dianya belum. Namun sebelum daripada dia masuk Islam tu dah bercerai dengan isterinya kerana isteri tak mau ikut agama fitrah ini. Dan ketika dia diserang kanser esophagus, saluran makanan, saluran ini, pemakanan ini di kerongkongnya itu di tahap 4, doktor beritahu nyawanya lebih kurang dalam 2-3 bulan sahaja lagi. Jadi dia cepat-cepatlah, saya tak nak nanti tunggu dah kritikal baru masuk Islam. Dan dia pesan sebab saya selepas ajar dia syahadah, dia kata, "Ustaz, saya tak nak matang tubuh saya ini dibakar ke dunia. Apatah lagi saya tak nak dalam tubuh saya ni dibakar di akhirat." Alhamdulillah dapat islamkan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih lagi kontak dengan dia, ajar sedikit sebanyak perihal solat, perihal mandi hadas. Sebab orang yang tak ambil balas ni apabila dia Islam sahaja, wajib atas dirinya mandi hadas dulu. Wajib umat baginya mandi hadas. Mandi hadas boleh rantumkan sekali dengan mandi taubat pun boleh. Namun bagi yang belum akil balik, sunat dengan mandi hadas. Begitu ya. Baik, selepas 3 minggu lost contact terus. Lost contact dengan dia. Rupa-rupanya dia daripada hospital Sungai Buloh pergi ke hospital Ipoh. Sebab ada sekarang ada dia ramai kat sana. Dianya orang India, Christian, macam tu lah. Dan ramai rakan-rakan Melayunya di tempat dia yang lama, di Taj International College di Ipoh, macam tu. Kemudian daripada situ dia dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang. Ini cerita ni kemudian anak tahu selepas anak post dalam Facebook anak pada 1 Ogos cuba menjejaki beliau. Ya Allah, anak post dalam Indiana, jika sekiranya benar bahawa dia ini telah kembali kepadamu, telah dipanggil, ajarnya telah sampai, tempatkanlah dia kerana orang-orang yang berbahagia di MBA, dapat orang yang mendapat nikmat, bukan di CJ orang yang celaka. Itu lah anak post pada 1 Ogos. Rupanya 10 hari kemudian baru anak dapat khabar. Rupanya sehari sebelum 1 Ogos itu, iaitu 1 Julai, dia dah kembali ke rahmat Allah. Dan hari ketika anak post itu adalah jasadnya sedang dibakar dan telah dihanyutkan abunya di bukit bertajam di sungainya. Allah Akbar. Jadi Allah Ta'ala punya takdir tak siapa boleh lawan, tak siapa boleh challenge. Hanya apa yang kita boleh buat? Solat jenazah Allah wakil. Namun perkara itu ada sedikit, bukan perkara yang tidak menyeronokkan kita. Apa dia? Ketika mana dia berada di Ipoh bersama dengan rakan-rakannya di hostel, kawan-kawan lain kita, anak saudara dia datang nak
dia tu bawa dia keluar sekejap, nak bawa ke hospital buat check up. Macam tu lah, keluar macam tu lebih kurang. Rupanya habis satu bilik dia tu, semua barang dia keluarkan. Ini bukan buat keluar sekejap, ni buat keluar terus subuh pun. Cuba dijejaki oleh rakan-rakan pesanan-pesanan di Taj International College. Rupanya sampai ke hospital Pulau Pinang. Itulah kemudian yang dapat info dan ditunjukkan kepada doktor yang in charge kalau si bulan ni dah masuk Islam. Dokumen tu ditunjukkan salinan itu, yang mana anda sendiri yang sign dokumen keislaman dia, borang daripada majlis agama Islam Selangor. Ditunjukkan kepada doktor India yang berkenaan dengan incas kesakit tu. Dan kemudian diam-diam senyap dia, tak ada kabar berita. Rupanya doktor tu serahkan jasad itu sebabkan pelaku kematiannya kepada warisnya yang non-muslim. Akhir sekali diuruskan macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami merujuk juga dengan mufti. Mufti kata apa? Walaupun dia diuruskan demikian, nanti dia mati lagi di perkuburan orang-orang Islam. Allah. Tuan-tuan, kematian tak kira tua, tak kira muda, tak kira sakit, tak kira sehat. Hari ini seorang doktor pakar kawan kami sementara menerangkan superbaik yang untuk sawah. Izham, Dr. Izham, pakar jantung. Muda lagi orang ini tinggal di Sungai Ramadhan. On the way ke tempat kerjanya di Hospital Sungai Gulung, bawa motor ZX10 sekusisi ketempung dengan kenderaan agar meninggal dunia pada tadi. Dan maknanya depan maghrib ni sedang disolatkan di Surau Mujahidin Sungai Ramadhan Dalam. Surau Mujahidin ni adalah salah satu surau yang mana beberapa tahun yang lepas ada viral kes seorang Tok Siak yang matinya ketika sedang sujud daripada waktu Zuhur hingga ke Asar. Yang ni dia solat sunat Ba'dah Zuhur sampai waktu Asar datang dia sujud lagi. Rupanya dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, doktor ni berada di karya yang sama. Bagaimanakah kematian yang kita nak? Inilah dia kematian yang kita cemburui. Itu kan? Maka apa yang kita tahu adalah hari lahir. Apa yang kita tahu bagaimana kita lahir, apa yang kita tahu di mana kita lahir. Tahukah berapa di tiga tu? Siapa yang cerita? Mak kita, ayah kita, tok kita, mak saudara kita, jiran kita pun mungkin. Tetapi yang bakal diceritakan kemudian, yakni bila masa kita dimatikan, bagaimana kita mati, di mana kita mati, kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang pasti mati tetap akan sampai. Itu keadaannya. Baik, mereka telah pun berhijrah ke alam barzah. Dan kita nak cerita hijrah dan dunia kita ni sedikit sebanyak ada kait tentang kehidupan akhirat. Dan firman Allah Ta'ala, Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, sama ada itu juga dia berhijrah kerana apa, dia mencari agama yang sebenar. Siapakah yang menjadikan aku ini? Maksudnya dia berhijrah kepada kufur, kepada muslim, nah, ataupun dia berhijrah kepada fasik, kepada mukmin. Nescaya dia akan dapati di bumi ini tempat kehidupan yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan hijrah kerana Allah dan Rasulnya, banyak kisah yang kita pernah dapat sebelum ini kan, yang masyhur. Seorang lelaki yang telah pun membunuh 99 orang, dia bertanya pada orang yang soleh dan yang ke-100, wahai tuan, adakah boleh aku ni diterima taubat aku kalau aku bertaubat? Aku dah bunuh 99 orang. Apa? 99 orang? Mana mungkin? Kalau seorang dua mungkin boleh aku. 99 orang dah bunuh, mana mungkin Allah tak akan nanti taubat kau? Sedangkan Allah tak nanti bunuh ada beberapa orang yang ikut, selagi mana belum syirik kepada Allah. Kalau orang tu pun dia bodoh juga. So, cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Tanya pula yang lain, barulah jumpa orang yang alim. Apa kata orang yang alim? Alim dah soleh lain. Warak lain. Warak, meninggalkan yang haram, mengambil yang halal. Itu warak. Yang alim, orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui, dengan yang jahil berbeza. Kata Nabi SAW yang berbunyi maksudnya,
orang yang alim dengan orang yang jahil itu sama seperti aku dengan umat aku beza jauh dulu gitu. Lalu waktu dijawab oleh orang alim itu, pintu taubat tetap terbuka selagi mana nyawa kamu belum sampai ke rumah rahmat. Itu juga belum terbitnya matahari daripada barat ke timur balik macam tu. Maksudnya saat itu dan barulah pintu taubat tertutup gitu. Lalu hijrahkan kamu, hijrah daripada tempat kamu yang penuh dengan maksiat itu, orang-orang fasik dan umpamanya orang-orang yang zalim dan sebagainya, hijrah supaya kamu cari satu tempat yang baru, namanya tempat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ini, supaya mudah terdorong diri kamu jadi orang baik. Kita dulu mungkin tidak duduk di surau kalau contoh zaman-zaman muda itu, mana pada bola, mana ni tak kira lah, pergi mancing dan dah 40, 45, 50 tahun aku dah 50 kan ni. Ni tengah-tengah aku kira-kira baik aku ke surau. Contohnya lah pergi kerja-kerja macam tu, ada sebagainya kita macam tu. Tetapi ada juga orang yang masih dilatakan lagi umur 70, kelak kandung lagi pakai air. Ada tak? Saya rasa sini ok lah kot, tak pernah sampai. Tapi percayalah, umur 70 lagi pakai air. Ada satu kelak kandung kat jalan ni pun, tapi tuan-tuan jangan pergi tu sah. Jangan petuk jokit kan, jadi macam mamak pun jangan. Haru haru. Tuan-tuan, 2-3 bulan yang lepas tak ni lah menguruskan satu jenazah mungkin dengan cerita yang terbaru-baru yang mana ketika itu saya menggantikan kuliah dia juga di surah Ar-Rahmah soalnya ya, dekat kaum mati kenapa saya mengalami balik kuliah antara kamu adalah kuliah anak menurut satu jenazah yang special special ke mana? Nanti anak cerita lah bila anak rasa teringin nak cerita baru nak cerita dia kata lepas sebulan baru dia cerita kumpulan. Seorang pemuda yang meninggal dunia di kelab malam tengah minum arak dan dia juga adalah orang yang ketagihan dadah. Kalau ke kelab malam ni, 3 dalam 1 lah perempuan, arak, dadah. 3 kali pokok tu mainan je lah gitu kan? Mati dalam kelab malam sedangkan orang yang putih jambu yang pun cancer gitu kan? Mati sangat dimandikan Allah Ta'ala tukar rumput putih jadi hitam. Mana macam mikrofon itu hitam. Pada itulah keadaannya. Dikafankan nampak daripada wajahnya itu menahan sesuatu yang mengerikan apakah yang dilihat dengan matanya yang terbelalak. Kalau kita tengok kitab Al-Jabariyah 4 besar, situ ada huraian dan ceritakan bahawa mata manusia ini akan terbelalak masa tidur. Banyak keadaan mati sebagian pada tubuh ketika dia mahsyar, ketika dia tiang sirah. Ada yang terbelalak kerana takut, ada yang terbelalak kerana teruja yang teramat-amat terbelalak mata, dan teruja yang teramat-amat tengok ke darah, teruja yang teramat-amat tengok kecantikan pintu syurga. Membangun syurga daun pintu syurga pun ya Allah punya lah besar besar mana tuan-tuan daun pintu syurga besar daun pintu ni kan? Sahaja itu sehelai daun pintu syurga itu antara Mekah ke Bushra Syria. Subhanallah besarnya ya Allah. Kenapa lah manusia nak mengelak lagi daripada masuk ke pintu syurga itu sedangkan disediakan cukup besar tapi masih lagi mampu dengan dunia yang sifatnya sementara itu kan Allah mengatakan. Baik, termasuk pada cerita bab hijrah tadi ini sebelum kita dihijrahkan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rakan kita tadi tu dan Muhammad Alif Daniel ketika hari sebelum dia diislamkan tawanan Nabi Daud Hazam. Hazam ni duduk kat sini kita tak tolong kawan-kawan yang seorang ni masuk Islam hari esok katanya. Bolehlah kalau minta tu anda memang dah lama dah minta sangat dah lama dah bertahun dah minta dengan Allah dan aku minta kemohon pada tu sekurang-kurangnya dalam sepanjang hidup aku ni dapat islamkan seorang aku jadilah kalau dah lama aku kan. Lalu anda ambil cuti ya, islamkan dia kan? Dan terfikir pada malam tu sebelum jumpa dia, aku nak letak nama dia Alif, aku nak bagi nama dia Alif kan? Supaya selepas pengislaman anda bertanya dia entah nak nama apa, anda nak nama Alif macam dia tahu link dia dengan kita rupanya. Subhanallah kemudian rupanya Muhammad Alif Daniel tu lah Muhammad Alif Daniel Syatis bin Ikhtiaruddin Mu'min. Betul kan?
Allah Akbar. Rupanya dalam masa 3,000, 4,000 sebelum dia ke akhir hayatnya itu, kelihatan muka dia ceria, bercahaya-cahaya kata kawan-kawan dia. Dalam keadaan sedang belajar solat, sedang belajar wuduk dan sebagainya itu, dia pray diri dia sebab dia tak harap pun. Sebab walaupun dia ceria-ceria macam itu, mungkin dia buat-buat sihat lah. Tapi muka dia itu, kawan-kawan dia kata, ya Allah, kita muka dia ni seronok, tak macam orang sakit. Dia sakit. Tapi dalam saat 2 minggu menghampiri kematian dia, Allah tak akan lupa dia ingatkan dia terus. Lupa dia ingatkan dia terus. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang kepada sebalik lupanya tu? Bila dia lupa, jadi orang yang tak ingat langsung dah. Dah hilang dah, bukan makin. Dah hilang dah, tak kan? Hukum-hukum solat dan sebagainya itu tertangguh seketika. Kerana apa? Dia dah lupa. Tak lupa. Sehingga kan keliling dia tu dipenuhi dengan Bible-Bible sedar-sedar dia dengan Allah. Itu kan? Seolah-olah macam nak putarkan dia balik, kembali-balik kepada syirik, mensyirikkan Allah. Namun benda itu tidak berlaku. Orang taklah lupakan dia di awal supaya dia selamat. Itu keadaan. Kita ada tak zaman untuk islamkan orang atau sampaikan Islam kepada orang? Kita ada tak mendoakan jiran kita yang belum Islam? Sebut namanya dalam sudut kita yang akhir. Kena ada perubahan. Dan berada dalam 1441 Hijri. Buat something new, sesuatu yang baru dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Impact nak sampaikan kepada orang yang sama. Gitu. Lalu suami hijrah. Kemudian dia mati, mana orang yang hijrah tadi? Dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Berlaku pada orang yang bunuh orang 99 jadi 100 orang tadi. Berhijrah lagi. Baik, aku berhijrahlah. Dan bungkus kain baju masuk baik semua berhijrah dia. Lalu mati di pertengahan jalan. Ada orang yang tengah orang dengan diri kita ni. Sekarang orang tak ingat tak bila ke rasa dia lama tak ya, tapi masyur kita ni. Dan kita ni benar. Lalu mati berebutlah antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Berebut keduanya. Aku nak tarik ke dengan aku. Aku nak tarik ke syurga. Kalau tak layak tak apa, hukum. Jangan ada, oh jangan ada, hukum. Mana dia lebih dekat dengan tempat baru yang dia nak hijrah tu ke, atau dia lebih dekat dengan tempat lama yang dia duduk sebelum ni. Walau orang tak tahu dah. Kan, satu je dia. Nah, kita melekat ke jatuh. Kan, rupa-rupanya bila diukur, dia selangkah lebih dekat dengan tempatnya yang baru. Tempatnya benar. Tuan-tuan, ibu-ibu adalah manusia ni sifatnya dia selalu terkesan dengan keadaan sekeliling berbanding sesetengah orang dia yang mencorakkan keadaan itu. Ha, itu kan? Maknanya kalau manusia ni kalau duduk di kalangan orang-orang yang jahat, kecenderungan dia untuk jadi jahat itu sangat besar. Kalau dia duduk di kalangan orang-orang yang baik, maka kecenderungan dia untuk jadi baik penuh dicerah. Dan itulah yang dikendaki pada orang-orang yang kembali balik ke pangkal jalan. Kita tengok saudara Safi Ilyas. Kali yang kedua dah buang dengan implan dia yang taruh dekat nasi lemak tu. Nasi lemak aku dah bagi itu kan. Bukan RM1 yang nasi lemak, RM10 yang nasi lemak kan. Dah keluar kan, dah keluar kan. Dan dia kata aku buat ini kerana Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga lah. Dan tak lupa nak doakan dia dan kebaikan hasanah dunia dan akhirat untuk kamu sahaja. Dan tentu-tentu nampak kesalahan pada warga lain. Tapi jangan terpedaya lagi dengan kawan-kawan yang tarik. Relax lah bro, relax lah sister, kakak kan. Relax lah kan. Kita belum tua lagi. Awas, kebaikan tu akan ada. Kerana manusia ni akan ditarik oleh 4 unsur. Yang pertama, makhluk. Siapa kawan keliling kita? Siapa yang kita nak pengaruh? Kita nak kita dikenali kemasyhuran kita itu makhluklah. Yang kedua, dunia kemewahan yang kita nak. Kalau aku tinggalkan ini, apakah penyakit aku akan rosak? Jaminan daripada Allah. Kaya macam mana kuatan dunia? Sama seperti kita mencelup tangan kita, jari kita ni ke dalam laut dan kita tengok yang tinggal itu hanya sedikit sangat di jari kita. Sedangkan laut terbentang luas, bunyilah banyak. Kekayaan diri di akhirat jauh lebih besar. Yang kamu kaya sangat, pilihan yang ditawan kamu bangun itu atas dunia itu yalah, sikit sangat. Tenangkan macam itu, kita tidak akan berdoa. Kita akan
Kemudian ada lagi ujian yang ketiga, namanya nafsu. Itu juga nafsu syahwat. Lelaki cenderung kepada wanita, atau wanita cenderung kepada lelaki, atau lelaki wanita kepada wanita, atau lelaki kepada lelaki, geng-geng orang lain itu. Dan yang keempatnya iblis. Keempatnya iblis. Bertarung kita dengan empat ini, berjaya sampai kepada nafsu. Tahapnya apa? Karamilah itu yang terjadi lah. Siapa dengan pegang nafsu yang pegang macam ni tu, yang dapatkan suka milah ni Rasulullah. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita akan pergi ke tahap tu, tak mungkin. Namun itu selalunya antara mazlumah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, ra'amah, contohnya lah. Itu maksud kita air yang mengandungkan. Baik, siapa yang bergerak selangkah kepada Allah, Allah Ta'ala datang berlari dan datang kita. Dan itu keadaan pesan kepada anak-anak dan isteri kita, saudara dan jiran-jiran dan sebagainya, untuk kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dunia ini sangat sebentar saja, sangat sebentar. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ibu ayah ya, dalam kehidupan dunia ini ada orang dia senang lahir-lahir keluar family mewah kaya. Setengah-setengah orang dia lahir-lahir dalam keluarga yang susah. Apatah lagi baru baru dia naik keluar, ayah dah tak ada. Kadang-kadang ada pada ni 4-5 orang dia anak yang bongsu. Ketika dia dikandungkan tu, pada sebulan dua dia dikandungkan ke dalam, di dalam perut ibunya, si ayah rupanya dah tak ada, meninggal dunia. Ramai kalau kita tengok di luar sana, tengok akan Facebook kita lah, berapa ramai yang tak ada tapi Facebooknya masih lagi tak lock out ataupun tak tutup langsung macam tu kan, yang ada password dan sebagainya pun berapa ramai pun kita tengok. Jadi orang yang ada Facebook lah, kawan-kawan nasi yang nanti cancel ramai, dan yang mungkin kemalangan ramai, nak-nak pula kalau kena motor seorang-seorang nanti. Biasanya juga kita tengok masa bulan berjalan Syaban, rasa tak bertahun-tahun kita dalam puasa Rejab dan Syaban popular betul, ramai orang meninggal, betul tak? Gila. Jiran dan asli di Madang Pasir Kusuma dalam tempoh sebulan, dua bulan antara Rejab dengan Syaban tu sorang-sorang hai, tiga tak lima orang sebelah dua minggu kan, sampai terfikir minggu depan siapa pula, sampai terfikir macam tu, sampai ada yang kata ya Allah, apakah malaikat maut belum keluar lagi daripada tangan kami? Oh begitu. Dan tu takut yang kita kena. Dan apa beritahu lah, itu korang aku dah keluar lah ke tangan yang berduduk kuatir ke kami selama setiap aku. Hei tak macam tu. Malaikat maut sentiasa menjengah tengok kita berapa kali. Saling 70, 80, terpulang. Terpulang lah kan. Subhanallah. Baik, walau bagaimanapun dalam kehidupan kita yang senang maupun susah, sudah pastinya kehidupan itu ada kesusahannya, terutama saat mencari rezeki antara orang. Ada daripada kalangan kita yang dia mampu sampai ke motif surau kerana kesibukan yang kurang dan pendapatannya mencukupi. Ada setengah daripada kita pendapatannya bukan sahaja mencukupi, bahkan berlebih-lebihan. Dan gaji sahaja RM78,000 atau RM150,000 bila ni, itu tahun betul. Dan pesawat peribadi pun ada. Ada? Macam mana? Duduk di Syahlah itu seorang dia ada pesawat di sini, jiran pada Dr. Zahra. Baik, namun ada juga ni yang ramai, iaitu orang yang susah. Pagi kerja pukul 8, balik pukul 5, pukul 8 malam masuk kerja lagi, kerja di tempat air pula. Antara pukul 8 hingga pukul 5 kerja sebagai tukang sapu, tukang kebun. Malam pula pukul 8 hingga lah ke pukul 12 tukang cuci pinggan di restoran-restoran. Setengah-setengah tu pula cuci pinggan di restoran Cina. Kalau kita tengok, tak kira lah sama ada orang kita ataupun keluarga seberang, orang yang seagama dengan kita, Indonesia. Begitu kan. Kemudian tak cukup dengan pukul 12 malam, sambung lagi jadi security guard contohnya. Tapi tak ramai yang security guard. Security guard ni selalunya orang Pakistan maupun Bangladesh. Sama lah kisahnya. Kerana tuntutan nafkah yang perlu diberi kepada anak isteri jauh di negara diorang sendiri, ni orang yang susah.
Namun sebenarnya dalam kesusahan itu Allah Ta'ala menghilangkan satu dosa. Dosa itu dihilangkan. Tak disebut dosa itu dosa apa? Rahsia. Daripada mana dosa itu diampunkan, dimaafkan adalah daripada usaha kita mencari nafkah yang konfirm halal. Betul-betul cari halal ni untuk menyara anak isteri. Tapi dewasa ni sekarang ini tak ramai orang jaga betul-betul yang halal. Yang syubhat pun jadi, yang haram pun jadi. Tengoklah dari tu, lori terbalik. Habis susu-susu dia ni, dia halal, banyak cantik muka dia. Kat lori kan benda cok halal, itu cok benda tu, produk tu halal. Halal kan nak sahab tadi. Macam-macam panik memang kita. Asal akhirnya yang terbalik, sapu-sapu. Sebelum orang yang sapu, aku sapu dulu. Aish, kau nak masuk harga ke? Jadi sungguh sian tu perangai-perangai macam tu. Baik, di dua ayat antara kisah-kisah yang lain, ujian di atas dunia apabila seseorang itu memusnahkan pendapatan yang bercampur baur. Bercampur baur apabila untuk memenuhi terboluk-terboluk anak maupun isteri. Dan kitab saya rusak bikin satu kitab pondok, kitab kuning memanggil. Kitab kuning, kenapa orang panggil kitab kuning? Sebab helayan dia bukan putih macam ni tak. Warna dia kuning-kuning sikit. Apa faedah warna dia kuning? Tahu tak rahsia dia? Rahsia dia ialah apabila dia pancarkan oleh lampu, cahaya yang memantul balik pada mata kita ni surat sikit. Dia tak impact ke besar. Sebab kalau kita berpengar handphone ke skrin tu tercerah tu kan, dia akan merosakkan mata. Itu ada faedah tu. Itu rahsia dia kita panggil. Kalau kitab tu menceritakan tentang fitnah antara orang yang menjadi nafkah ni untuk menyuap makanan ke mulut anak isterinya, apabila tidak berlaku kecukupan, maka mulalah dia terlibat dengan sesuatu yang hal. Apa dia antara ujian dalam dunia ni? Rasuah. Rasuah diceritakan oleh wak, seorang wak, dua-tiga orang wak, dan wak yang menggali kubur di Ceras. Pak Ustaz turun kabarkan dalam kuliah Pak Ustaz, apa dia kecil, apa dia wak? Kami selalu menguburkan jenazah, kami selalu menggali kubur hinggalah ke lahatnya. Selalu kami temui mereka-mereka yang meninggal dunia, yang mana kami tak tahu pun latar belakang mereka. Ketika lahat dah siap dah, menunggu jenazah 5-10 minit lagi sampai setidak lagi. Tiba-tiba keluar berlubang, tiba-tiba di lahat tu ada lubang sama ada sebelah banyak kepala maupun kaki. Salah satu keluarlah beberapa ekor ular berwarna hitam. Kami halau dengan cangkul yang kami ada maupun batang kayu dan seumpamanya. Kami halau dia masuk pada ke dalam lubang yang tembus tadi, dan kami kepal tanah-tanah sebesar bola bola takraw sumbat balik. Tak mungkin kami akan gali lubang yang baru. Itu dah 3-4 jam lagi yang lain, kami dah kehabisan tenaga dah. Kami korek biasanya 3 jam kami korang. Melainkan guna lalu masuklah jenazah selepas itu dan ditutuplah papan lahat. Apakah kita yakin bahawa bulan tersebut tidak keluar semula? Serah pada Allah. Dan kejadian ini banyak kali berlaku Ustaz katanya. Bahkan kami trauma, kami takut, kami bimbang. Lalu kami tanya juga kepada waris yang datang, siapakah sebulan, apakah pekerjaannya? Sebelum dia mati, rupanya pekerjaannya itu yang terdedah dengan rasuah. Khawatir bahawa dia ini orang yang melakukan rasuah. Sama ada menerima ampun memberi orang yang menerima lebih-lebih. Gitu kan? Maka fikirkanlah agensi mana kalau kita ini bekerja sangat terdedah dengan jadual ini. Agensi itu tak salah, tapi orang yang jatuh ke dalam lembahkan cah rasuah ni salah. Jangan nanti anak-anak kita dibesarkan, cucu-cucu kita dibesarkan dengan duit yang haram. Duit yang haram di akhirat nanti dia kesentak tadi. Ya Allah, dakwa dia, ya Allah, dialah yang menyuap makanan yang haram ke dalam perut-perut kami sehingga kami jadi kebal, keras, malas beribadah. Rupanya dan kami tak tahu ibadah, ada sumber makanan yang kami tidak ketahui, dia yang masukkan ke dalam perut kami. Allah Maha Pengetahui. Itu dia yang anak-anak
Apatah lagi saat kita nak menghadapi sakaratul maut. Apakah kita boleh menyebut kalimah la ilaha illallah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, ke syurga dengan dia. Ke syurga dengan dia. Macam tu kan? Itu antara hadis ni. Hadis sahih. Anda bertanya pada guru anda, orang guru daripada Kedah. Macam tu kan? Ke guru pondok pula. Apakah orang yang menyebut kalimat ini dia terus ke syurga tanpa hisab? Bagaimana pula orang yang hanya sebut kalimat Allah, tak kedengaran pun la ilaha illallah pun tak kedengaran yang awal tu, yang dengar tu, yang hujung. Apakah dia tergolong dalam orang yang sama? Ya. Apakah mereka ini ke syurga tanpa hisab? Ya. Subhanallah. Tak ramai ya tempat-tempat macam tu. Tapi saya ada contoh yang saya pernah jumpa. Saya jumpa itu pun bukan saya di depan dia, tidak disabarkan oleh ibu angkatnya. Ibu angkat, ibu saudara angkat. Dan juga seorang perempuan umurnya 25 tahun, tinggalnya di Melaka, di Umbar, dekat dengan Kabupaten tu lah. Lebih kurang 5 minit daripada Kabupaten. Baik. Dia daripada umur 9 tahun dibesarkan dalam keluarga yang kuat agama, yang selalu mengikuti kuliah-kuliah dan seumpamanya. Seorang yang berpunyai penikmat yang nama mata gitu. Daripada umur 9 tahun sekolah tak tinggi mana, SPM pun pakai 3 dan 2 tak mana pun. Lalu dia menjaga lah kedua ibu dan ayah. Abang-abangnya bekerja, namun dia hanya duduk di rumah semata-mata. Dan jemaah yang wuzuh, ayah yang wuzuh. Daripada kecil umur 9 tahun tu dah dibiasakan dengan solat sunat duha. Umur 9 tahun dah mengekalkan solat sunat duha. Apatah lagi dah umur 25, memang mainan dia lah solat duha tu. Tak cukup dengan duha, dengan tahajudnya setiap malam. Setiap malam. Anak ni pun bukan setiap malam. Seminggu mungkinlah 2 kali atau 3 kali gitu. Lemah lagi aku ni. Ingat arwah yang besar. Mau ingat jangan duk main 2 kali jaga kali ke, upgrade sikit tiap-tiap hari pun ada. Oh, ayah besar aku ingat gitu. InsyaAllah lah, InsyaAllah tahun-tahun ni azam tiap-tiap hari yang kena. Kau juga pagi otomatik sama terus gitu kan. Minum air banyak sikit rasa tak kenting tu, tunggu kan, tunggu dulu salah. Itu cara maknanya kita minum air banyak sikit. Tapi kalau orang ada masalah kena ada lesik, jangan air. Baik. Bukan sahaja dengan solat sunat tahajud setiap malam, dia juga witir tasbih. Ayahnya kembali ke rahmatullah 2 tahun yang lepas di pagi Jumaat. Itulah malam itu. Dan dapat disebutnya pada lidahnya la ilaha illallah. Kita menyatakan bahawa selepas kematian ayah akan menyusul ibunya. Sekarang dia tahu umur ibunya 70 tahun. Ayahnya meninggal usia 72 tahun. Ada pula campur lagi 2 tahun ni, maknanya jadi 74 tahun lah. Maknanya perbezaan antara ayah dengan mak 4 tahun beza dia umurnya itu. Dan santikan tahu si ibu pula yang akan menyusul. Dulu wheelchair yang ayahnya guna masih lagi digunakan walaupun usul. Siapa yang pakai? Si isteri tu lah, ibu. Ibunya dalam keadaan dah usul begitu pun solat pun di atas kerusi roda itu pun setiap kalamnya tak lekat dengan tahajud. Winter, tasbih, solat-solat, Qurannya setiap hari, khatamnya setiap tahun 4 kali setahun khatamnya. Ramadan tu, masa bulan Ramadan tu khusus Ramadan saja 2 kali khatam, 2 kali khatam. Subhanallah. Disangkakan bahawa ibunya pula yang akan menyusul, rupanya tak. Anak dia yang jaga mak dan ayah ni yang umur 25 tahun tu, dia yang berdali menyusul menemani si ayahnya di alam barzakh. Juga dapat menyebut kalimah Allah di akhir kalamnya di hospital besar Melaka pada 31 Ogos tahun lepas. Maknanya baru-baru ni kena setahun. Sebaik saja dia meninggal tu sebut kalimah Allah, tak sebenarnya ada satu bau haruman di katil hospital tu. Nurse yang Chinese pun pelik. Ada bau orang ni, bau apa? Pelik. Pelik tak? Pelik. Allah Allah.
mereka beribadah luar biasa. Akhirnya dia memperoleh daripada Allah sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang beribadah biasa-biasa, maka yang akan dapat juga biasa-biasa. So kita nak jadi yang macam mana? Yang biasa-biasa, yang luar biasa, lebih malam yang jelala daripada nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat dan mensyafaatkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam daripada tanda wuduk yang ada pada batang tubuh mereka. Wuduk yang ada pada batang tubuh mereka. Namun kita tahulah begitu. Maknanya orang yang tidak solat tidak ada wuduk. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaatkan mereka? Adakah berbeza dengan aku kan Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khawatir takut mereka inilah orang yang akhir sekali yang dikeluarkan daripada neraka. Dan maknanya terasa dulu neraka ribuan tahun. Dan Allah kata dalam kitab Hidayat Ussalikin kerana Syekh Abdul Samad Al-Khalibani, kalau tuan-tuan ingat kan, seorang wali Allah, umurnya 83 tahun, meninggal dunia di Patani ketika berjuang untuk mempertahankan bumi Kedah daripada ditawan oleh Raja Chulalongkorn. Kita lama ni. Sultan Kedah ketika itu menjemput hantar surat ke Mekah ketika itu. Tuan Guru Syekh Abdul Samad Al-Khalibani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengarang kitab Sabir dan Muqtada di Mekah Al-Tubalda. Sesama itu sepengajar di sana. Mereka ni semua ni para wali Allah. Dipanggil untuk mempertahankan bumi Kedah ketika itu. Yang balik adalah pengurus Syekh Abdul Samad Al-Khalibani. Dan seorang wali. Mati dia ke syahid. Mati dia syahid yang mana badannya dikebumikan di Patani, Thailand. Kepalanya di Istana Raja Chulalongkorn. Tak pernah ada sesuatu tengok kecuali waris yang dekat sahaja. Dan kepalanya tetap kekal hingga sekarang, tak pernah terreput. Dan darahnya tetap merah, tak berubah pun dari hitam macam orang lain. Itu tanda kesyahidan itu dekat apa sebenarnya. Baik, apa kesan dalam kitab Hidayat Ussalikin? Saat kita berwuduk, kita mula daripada malam ni. Ataupun subuh esok nanti lah, kita dah pergi wuduk lah. Tapi nanti nak tidur ni wuduk sekali lagi kan. Lebihkan basuhan. Bila kita basuh muka ni, biarlah sampai ke lilir. Basuh kepala ni biarlah ke batang leher sampai belakang. Basuh tangan ni biarlah sampai ke bahu. Basuh kaki dia sampai ke betis. Dan area yang kita kena wuduk tu biar banyak sikit. Kerana apa? Gemerlapannya cahaya yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat aku yang aku lebih sangat. Aku nak syafaatkan nanti. Subhanallah. Dan masa waktu, kita bagi laluan dulu untuk azan. Silakan. Foto masyarakat. Oh.
Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian yang dicemburui, itulah yang kita mengharapkan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian yang baik, yang mana sebetulnya Allah Ta'ala tunjukkan antara petanda-petanda kematian yang baik apabila seseorang itu dia sakit uzur antara ini. Dia disihatkan seketika, kesan tak? Dan dia diberikan nikmat keselera masa tak sihat sekitar tu. Kadang-kadang dah terhantar sebulan, dua bulan, tiga bulan sakit kanser. Bila disihatkan seminggu tu, seronok dia ke masjid surau. Aku dah lama tak sampai masjid surau. Aku rindu sangat tak jumpa kawan-kawan lama aku. Masa tu lah dapat menghenti minum dia tarik dan dah lama dia peringin untuk hilal yang tukang buat, untuk siap yang tukang buat dan sebagainya. Tu yang rindu dia, aku tak suka yang tidak mamak punya, aku nak yang surau. Surau ni rasa lain, kit dia lah yang besar, dia kata. Alam betul tu. Kan, seronok dia. Dan saat di mana waktu dia sakit tu, Allah Ta'ala bagi dia pahala kering sebab kerinduan dia sampai ke sini. Pahala 27 kali ganda kalau tidak solat berjamaah tu, Allah Ta'ala bagi kering. Syarat sebelum tu istiqomah. Maka antara yang ditunjukkan tanda-tanda orang yang berbahagia ketika saat dia diberi satu dah, dia mengalami balik istiqomah balik dengan amal-amal ta'at dia lah. Itu juga dia sempat minta ampun kepada orang lain. Itu juga dia sempat menyelesaikan segala hutang kita. Subhanallah, ini tanda alam yang baik. Itu kan? Apakah kita mahukan yang macam tu? Mesti berhajat kepada kemurahan rezeki untuk kita tunaikan balik segala hak-hak orang yang mungkin tertanggung, yang mana beban tersebut ada atas bahu kita belum kita selesaikan. Ada orang bertanya pada anak, macam mana Ustaz, saya dulu telah berzolim pada orang, yang mana saya kena pulangkan balik harta saya kepada dia kerana harta itu harta dia, kan? Wajib dikembalikan, kan? Tapi tak ingat dalam konteks sekian lama dah, kan? Sekian lama dah. Ataupun dulu orang tu pernah memeras ugut seseorang, kan? Dan tak dikenali, tak diketahui di mana sekolah dia duduk, mungkin warga asing dan seumpamanya. Aku peras kepada dia kerana dia tak ada pasport dan seumpamanya, macam contoh dan itu, kan? Di mana Ustaz saya nak tanya, sudah banyak obat sekarang, umur 40-50. Saya ingat balik dulu dosa saya, masa bekerja dulu. Maka perbanyak keserahan. Tapi, apakah kita mampu dengan bersedekah seringgit itu atas nama sipulan itu, sedangkan kita berhutang dengan ini RM1,000 ketika diperas. Contoh, dan kejadian itu memang kejadian yang betul-betul berlaku. Itu kelebihannya dalam kes pasport. Sekali dia letak, dia nak RM1,000. Contoh, eh? Contoh ni, tapi contoh-contoh. Anak tahu ni. Taubatlah, kembali balik kepada Allah. Kenang balik kisah yang kubur tadi tu. Begitu panas pula nak mematuk si bulan yang dah mati. Bayangkan kita yang letak ni, yang hidup ni, pula datang nak katuk kita masa tu. Suspek yang tak nak aman. Dah mati, tangan berikat duduk dalam kekapan tu. Patutlah bila-bila dia pernah patut, kau patut. Yang seakan-akan terasa di sini. Allah SWT menghentikan segala kelakuan-kelakuan yang jahat. Dan kembali-balik kepada Allah. Tak apalah, walaupun RM1 sehari yang kamu boleh gantikan, niat kepada menggantikan harta atau hak orang itu yang kamu ambil dulu dengan jalan yang tidak senang. Moga-moga mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan bagi simpulan itu memaafkan kamu masa di negeri akhirat. Sebab ketika itu tak ada lagi dah harta yang boleh kita bayar, melainkan pahala yang kita ada ini dikembalikan kepada simpulan yang dianiaya ataupun kita berhutang dengannya masa hidup atas dunia itu. Tiba-tiba tak cukup, maka pahala apa nama dosa orang itu ditimpakan ke atas bahu kita kerana hutang kita terhadapnya sekian banyak. Maka saat itu menjadilah orang itu orang yang muflis di akhirat. Itulah yang Nabi SAW pernah tanya pada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, tahu tak kamu siapa yang muflis? Yang orang yang ada dinar, orang yang ada dirham. Dan yakni orang yang di akhirat datang bawa pahala bergunung-gunung, tiba-tiba dihakis oleh orang lain. Hakis sikit-sikit. Anak isteri pun hakim juga. Kawan-kawan jiran tetangga, kawan baik, kawan karib, kakis juga. Kuih sikit-sikit dalam berzembah.
membangun pasir yang kita timbul buat istana di pantai, datang ombak satu, garis ni kata, tak ada dah pasir tadi yang jadi istana yang kami lawa. Apakah kita nak jadi macam tu? Pesanan ini juga lah, pesanan untuk Juliana, sebab kita sama-sama hamba Allah yang lemah. Kembali balik, kita koreksi diri kita dan menambah amal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang betul tentang wuduk tadi, lebihkan area masyarakat untuk dia meratai kawasan yang lain seperti adanya. Namun, bukan maksudnya membagi air dengannya, tidak. Kena-kena ini air masjid atau surau. Kecikkan air itu. Kalau tidak, banyaknya itu benda membagi, boleh jatuh makhluk, boleh jatuh pakai kulit. Tak cukup dengan rezeki yang kita ada itu kerana kita nak bayar balik hutang-hutang itu. Istighfarlah kepada Allah Ta'ala 1000 kali. Allah akan bukakan jalan-jalannya. Dan selawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga 1000 kali. Istighfar ini membuka pintu, membuka. Orang yang susah nak dapat anak pun istighfar 1000 pun orang tak larang. Tapi jangan istighfar saja, buat kerja ni tak dapat anak. Tak, memang tak dapat dari waktu. Buat kerja buat juga. Istighfar pun buat, solat pun buat, jaga pemakanan pun buat, doa pun buat. Sahabat kami mendoakan, ada seorang satu kes, seminit dulu. 11 tahun nikah tak ada anak. 11 tahun nikah tak ada anak. Ustaz, tolong doakan kami. Asal ada je orang pergi Allah, tolong doakan kami. Bercerita kami ni, tak dapat anak. Balik raya je stress orang tanya, kau tak kerti ke? Tak ada. Macam-macam apa? Sangat ajak ni kan? Doa. Kira je. Sampai lah satu ketika kawan kami setelah Johari madu pula, madu orang anak mendoakan di bumi Arafah waktu mustajab doa dan di bumi yang mustajab doa beberapa tahun yang lepas. Balik setelah ketika 4 bulan daripada haji itu, si bulan itu whatsapp, hamilah ustaz dalam app. Dia pesan sebelum tu, kau istighfar, aku doa kat sana, kau istighfar. Dalam masa sama, jaga salawat 1000 kali. Istighfar dan salawat, jaga surat awal waktu, jaga surat setelah jamah. Kerja oil and gas, lelaki itulah. Dan surat isteri ni kerja bank. Dan dekat katanya alhamdulillah, tunggulah lelaki 5 bulan dan cukup 9 bulan, keluarlah anak nanti. Bila dah 5-6 bulan dalam kandungan, scan, teruja, tak taruh anak ni, nak tahu lelaki ke perempuan, scan double. Oh, keempat awak tak taruh lagi. Cukup 9 bulan lagi. Alhamdulillah, buat kedui dan buat akikah. Tahun berikutnya, selepas tu tahun yang kedua, dapat lagi baby. Dua lagi. Tahun ketiga dapat lagi dua juga. Dah 6. Tahun keempat, ustaz, pergilah kita ke Mekah. Pergi, bawa orang lagi. Kenapa? Anak-anak ikut. Kenapa? Nah, orang lain pula ke? Bukan kerana tu dapat anak. Anak-anak orang satu lagi lah. Orang aku anak tahu juga. Ya Allah, walaupun nak pergi agak-agak lah ya Allah. Orang lain tak. Tak termampu dia nak handle anak ramai sangat tu jalan. Dia kerja selalu dekat tambah. Kata-kata arah utara, isteri pula kena handle. Ambil tu, dia tahu 6 orang tu orang tak lagi. Cukup-cukup lah ya Allah. Cukup kan? Kalau tak lah nak pergi rezeki, kita tak tergantung. Betul kan? Namun, yakin tak dengan istighfar? Yakin. Bukan cuba-cuba, tetapi yakin dengan istighfar. Yang mana saat disebut di bibir, hadir hati. InsyaAllah datang pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak kembali-balik kepada Allah. Apa maaf ibu ayah-ayah, jika ada keteneluran masa atau keteneluran kata saya, mudah-mudahan kita sama-sama mendekatkan diri pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فكحنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل عملنا خلفة لوجهك الكريم. اللهم ارحمنا خام النبيين حفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنك أدب هذا كمي من الطعام والملاك ini. Berikanlah pahala dengan surga kepada kedua ibu dan ayah kami yang telah membesarkan kami, mendidik kami dengan penuh kasih dan sayang. Allahumma ya Allah,
janganlah kau matikan kami dalam keadaan kami masih berdosa padamu, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, dalam keadaan kami terhempun kau rela dan dicatatkan nama-nama kami di pintu syurga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.